Oke, ini adalah behind the scene dari wahana wisata di Lontar Sewu. Yap, seperti kalian lihat, tepat di sini, ini ada rumah hobbit ya. Bisa dibilang tempat selfie. Tuh, kalian lihat, persis banget di film Lord of the Rings. Coba kita masuk ke dalam. Permisi. Di sini ada taman kelinci. Wow, keren. Mana kelincinya ya? Pokoknya kelincinya diberiin keliaran seperti itu. Oh, di sana. Tuh, kalian lihat, loncat-loncat. Berwarna abu-abu. Asik, lucu banget. Kelinci emang menggemaskan ya. Oke, langsung aja. Nah, di sini banyak tempat selfie. Contohnya seperti ini. Tuh, ya kan? Oh, di sebelah sini lebih dekat dengan kelinci ya. Coba kita lihat lagi. Mana nih kelincinya? Dia sembunyi di bawah dari permainan itu. Oke deh. Nah, kita pintu masuknya lewat situ kalau masuk ke area Taman Kelinci. Yuk kita keluar. Kita lihat seperti apa. Nah, ini nih yang paling bagus ya. Bisa dibilang sangat-sangat mirip di rumah Hobbit. Ya kan? Makanya cocok dibuat foto selfie. Contohnya ini, minta perlihatin. Nah, jadi kalau kalian kesini, sempetin ya foto seperti ini. Tuh, bagus kan? Kapan lagi coba? Serasa ada di New Zealand, ya kan? Rumah Hobbit. 1, 2, 3. Mantap. Yuk kita lihat lagi yang sebelah sana. Nah, di sini lagi ada yang berkumpul. Nih, seperti kalian lihat. Jadi kalau kita menunggu di sebelah sini ya, mirip halte. Tapi bagus. Udah gitu nggak panas, sejuk. Ya kan? Kapan lagi coba? Ini berada di area depan, di mana di sini banyak banget wahana selfie. I love Lontar Sewu. Yap, seperti kalian lihat, Lontar adalah kawasan wilayah di area sini ya. Jadi ya jangan heran kalau namanya seperti itu. Oke? Gimana menurut kalian? Bagus ya? Ya udah, thanks for watching. See you again on my next video. Bye bye.
Take off.